Ada. Oh iya kali. Ibu, ibu lagi ngapain? Oh, ibu tolongin jemuran aku angkatin boleh? Bisa. Angkut kan? Oh udah, alhamdulillah. Terima kasih ya. Ini mungkin mahal. Iya. Ya udah, bilangin begitu ke Abi soalnya tadi di telepon Abinya juga nggak bisa, nggak ngangkat. Mungkin lagi di bawah ya. Iya, makasih ya. Isinya cuma dua ya? Iya benar. Nah kayaknya yang loro ya, mau apa tani ramu atau? Iya, ini sana sana, orang usah. Mendingan tuh buka amot gede. Ya Allah kardus gede nih sana kok ke bawah angin dai. Lagi mobil segitu. Hai mobilnya positif cukup man. Mau papatan sih. Iya, emang kan naik kecil kayak gitu di bawahnya lebih ringan apa ke perempuan? Iya, enggak, lebih ringan. Tapi nganggo macet-macetan kayak gini kepenak nih. Misalnya aja nganggo lunga-lunga tebi ya kesel awaknya. Ambilnya ke ini dulu, apa namanya? Apa gitu, anterin payung. Nggak, ada kayak kan anak payung ya, ke depan. Ya masuk tempatnya ini aja. Masuk tempatnya Pak RT. Oh, nanti itu. Kita masuk ke lewat Pak RT. Aku mundur. Aku nanti ke ya, depannya parkiran. Iya. Di ide ada siapa yang riwo di situ? Ini pada ngau, Pak. Iya, aku juga dulu suka begini sama Abi. Udah pakai baju, minta jalan aja, Umi. Ini jalan aja terus enggak usah nunggu-nunggu. Sampai sini, Umi belum sembahyang, belum makan. Tapi anak pohon tumbang, jadi aku udah bisa liwat. Di sini nih, di nangaring tengah-tengah, hampir deket bengkel. Bengkel, aku urung medun kang jeglugan. Jadi aku harus balik-balik di sini tadi ngatak kuah sembahyang ya. Iya, ini alhamdulillah selamat sih. Kita bisa ngasih ngakin negori sih. Tapi buat apa kasih negori buat tukang cepet tukang iya. Tegur iya ini matur nuwun tapi lumayan Ustaz masih di wacana aja kak kegiatan masih udah okay. Bagaimana keadaannya dia ini Nabi nggak kesana lagi girang tuh ditengokin tapi mana mana Ustaz ya, ini lah murid okay. Jadi kayak perak baik. Maksudnya Mas Sofran ya kerumuh ya. Iya nggak tahu deh, murid kan Mas Sofran banyak jadi nggak ini. Nah, saya kayak menyuruh. Kasih tuh capek.